Yo guys, welcome back. Balik lagi sama gue di sini, dan di video kali ini gue pengen nyicipin kapal, bukan kapal sih, nyicipin game Modern Warship yang udah big update ya. Karena ini memang update-nya gede, lumayan banyak. Jadi gue bilang sih ini big update ya, karena banyak banget senjata-senjata yang baru dan juga kapal baru yang bikin gue penasaran ya guys ya. Dan kali ini juga gue udah update juga, jadi harusnya kita udah bisa nyicipin kapal-kapal baru dan bisa belanja barang-barang baru ya guys ya. Nah, jadi kita langsung coba aja ke toko apa aja yang baru ya, khususnya buat kapal. Dan di sini gue udah siapin dolar sekitar 230 juta dan itu harusnya cukup lah ya. Dan ya, di sini sih cuman ada RF Storm ya guys ya, yang seperti diisukan yang ada di udah banyak yang upload juga sih yang tentang si RF Storm, jadi udah ibaratnya udah gak aneh lagi ya. Jadi cuman ada satu kapal baru ya guys ya. Di sini harganya 80 juta guys. Jadi kita langsung beli aja ya. Jadi di sini gue nggak main sih guys, gue di sini cuma pengen borong-borong kapal sama senjata yang baru aja sih. Oke, sisa duit 154 juta ya. Di sini pakdanya udah ada, jadi kita nggak perlu beli lagi. Oh, di sini S400-nya dia nggak bisa diganti guys ya. Di sini S400-nya di lock, jadi emang nggak bisa dipindah tangankan ya. Terus di sini ada auto cannon Gipka yang baru ya guys ya. Ini rank-nya epic, ini mantap sih cok. Terus kita coba cek di ini ya, tapi ini sekarang tampilannya baru ya. Oh guys, mantap ya, keren-keren sih sekarang ya. Dan oh, sekarang ada misi harian juga, kita cek ya misi hariannya. Misi hariannya ada apa nih, banyak juga ya. Ya misi harian kayak gini lah ya, kita dapat, bisa dapat rewardnya ada swarmer, gold, sama point upgrade ya, bagus. Dan kita coba kesini. Oh bentar-bentar, kita sekalian beli ini ya guys ya. Apa nih, bomber. Oke, kita borong guys ini. Kita beli sini si siapa nih? Sian H2 kita beli aja. Oke, sudah terbeli. Terus kita beli juga nih si apa namanya? Satu lagi, si Beda Suatu Rider ya. Kita beli semuanya. Kita borong guys semuanya ya, karena biar enggak sia-sia gua ngumpulin duit ya guys ya. Udah kebeli semuanya ya. Terus kita cek yang baru apa lagi nih. Enggak ada yang baru lagi ya. Oke. Ini nggak ada helikopter, nggak ada. Terus torpedo nggak ada yang baru. Jet launcher nggak ada yang baru. Terus apa lagi nih? Air defense nggak ada yang baru juga ya. Terus auto cannon. Oh, ada Gipka harganya 5 juta guys ya. Gipka ini nggak usah dibeli lah, nanti aja. Atau kita beli aja ya. Tapi kan udah ada di ini ya, di Airstone, tinggal dipindahin, nggak usah beli lagi lah ya. Terus auto cannon di sini, wah bener guys. Auto cannonnya kita pada Monarch ya. Ini Monarch harganya 16.500. Damage-nya dia 13.000 ya, diturunin ya, di nerf ya. Awalnya tuh bukan 13.000 kalau enggak salah ya. Berapa ya? Gua lupa lagi sih. Cuman kayaknya katanya sih yang udah dapat alpha test ini di nerf damage-nya, diturunin ya. Karena terlalu OP ya. Tapi enggak apa-apa, kita tetap beli ini 16.500. Oke, ada sisa duit berapa? 90 juta ya. Terus ada misil baru juga katanya guys ya. Oke, di sini ada Wave Rider harganya 8.500, kita beli guys ya. Ini kita borong-borong aja guys, jangan main-main dulu ya. Kita borong-borong dulu aja senjatanya ya. Terus ada Dongfeng juga di sini, kita beli juga Dongfeng. Oke, mantap ya. Di sini sisa dolar tinggal 774 juta ya guys ya. Udah lumayan habis berapa juta tuh? Udah habis sekitar 100 juta lebih lah ya. Dan oh, di sini gue juga pengen sekalian beli CN tipe 100 guys. Lupa lagi, di sini gold gue udah 18.000 gold, dan ini hasil muli guys. Kalau pengen tahu ya, kalau kalian sering nonton gue, nonton live stream gue, pasti tahu lah ya. Kalau gue ini goldnya hasil muli tanpa top up ya guys ya, mantep banget ya. Capek juga sih sebenarnya muli sampai segini banyak goldnya ya. Kita langsung beli aja ini ya. Oke, sudah terbeli juga guys ya, mantep ya. Terus apa lagi nih yang harus kita beli ya? Bentar. Gol kita habis guys, ini gak ada yang baru lagi. Oke bentar, kita beli premium akun guys, lupa lagi, kita beli premium akun juga yang 7 hari aja ya. Oh, kita nunggu. Oke, bisa kita beli premium akun. Oke, sukses terbeli ya premium akunnya ya. Jadi ini kok gak masuk. Kok gak masuk cok? Ih, sumpah lo gak masuk premium akun gua. Ya ini kenapa cok ini? Saldonya kurang gak tadi ya?
Tuh, saldo gua kurang guys, tinggal 1.800, tapi ini kenapa premium akunnya nggak masuk ya? Kenapa ya? Wah parah coy ini, cok. Gua harus lapor ke Sergey ini, anjir. Sayang banget, cok. Premium akun gua nggak masuk 7 hari ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu nanti gua harus lapor ke Sergey. Tapi ini tampilannya emang lebih seger sih guys ya. Terus ini juga tampilannya lebih mantap, lebih, kalau menurut gue sih ini lebih elegan ya. Keren sih guys ini ya. Dan ini gue gak main dulu sih guys hari ini, tapi gue pengen beli-beli aja nantilah. Mungkin besok gue review satu persatu guys, mulai dari RF Storm, terus bombernya juga, sama misil yang baru, terus cannon yang baru, auto cannon yang baru. Nanti kita coba satu-satu sekalian kita review ya guys ya. Mungkin itu aja sih menurut gue mengenai update yang sekarang yang baru ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gue coba jawab pertanyaan kalian ya guys ya. Terus kalau kalian ada saran juga untuk gue coba senjata apa dulu atau coba kapal apa dulu untuk update yang baru ini, kalian tulis aja di kolom komentar, nanti gue coba usahain untuk jawab pertanyaan kalian dan juga memakai apa yang kalian saranin itu ya guys ya. Oke guys, thank you semuanya udah like, comment, share, dan subscribe. See you until next time, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Di mantep cok update-nya, seger banget.